di permainan pertama tadi timnya Kak Rangga ya dari Menteng mendapatkan 1 juta rupiah. Tapi di permainan kedua sayang sekali tidak ada satupun mendapatkan hadiah. Nah, tapi mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan berkah. Amin. Karena kita masuk ke bagasi. Baper berbagi kasih. Di sini Kak Irfan akan mengajak melihat sebuah tayangan untuk kita semuanya. Ini dia. Dalam kehidupan, kebahagiaan adalah segalanya. Apapun kondisi yang dijalani, seperti Diandra yang tak pernah patah semangat untuk menjadi sehat. Saya cita-citanya ingin menjadi dokter, ingin menyembuhkan penyakit saya. 2016, saya bangun pagi melihat Diandra mukanya pada bengkak. Saya langsung bawa ke puskesmas, dikasih surat rujukan buat bawa ke rumah sakit besar. Diperiksa di rumah sakit besar, Diandra punya penyakit ginjal. Waktu itu saya disuruh berobat, kontrol sebulan sekali. Pas 2017, saya stop karena nggak ada uang biaya untuk biaya rumah sakit. Saya selain sekolah, saya berjualan dengan kakak saya. Diandra itu anaknya baik. Kalau pagi suka bantuin saya dagang. Selama Diandra sakit, saya nggak kasih jualan karena nggak boleh kecapean. Kata dokter harus istirahat, takut kambuh lagi sakitnya. Bapaknya Diandra meninggal udah 10 tahun karena penyakit jantung. Mama sayang sama Diandra, biar sehat. Kita minta kuasa biar dikasih panjang umur. Terus dan tidak menyusahkan mama. Terima kasih mama sudah membesarkan aku dan sudah merawat aku. Diandra sayang mama. Ya. Ada Diandra di tengah-tengah kita. Kamu usia berapa Diandra? 10 tahun. Jadi dari tahun lalu, 2016, usia kamu 9 tahun, kamu dinyatakan oleh dokter sakit ginjal. Iya. Kok sakit ginjal tuh rasanya kayak gimana sih? Sakit. Gampang capek? Iya. Terus kalau udah misal kecapean, yang kamu rasakan apa? Yang kerasa ya apa? Perut. Perutnya mual, sakit, gitu. Terus katanya sampai bengkak-bengkak juga mukanya pas tahun lalu ya. Kamu rutin periksa ke dokter? Iya. Kak Irfan boleh tahu nggak? Kalau periksa ke dokter itu berapa biayanya sekali datang? 80. 80 ribu? Harus sebulan sekali? Iya. Tapi katanya sudah lama gak periksa ya? Iya. Dari tahun 2017 ini jadi udah hampir 7 kali, 8 kali gak periksa ya? Iya. Kenapa? Gak punya uang. Gak punya uang ya? Capek kata dokter ya? Iya. Padahal kamu masih mau main lompat-lompat sana lari-lari bareng teman-teman kamu ya? Iya. Masih mau bantuin mama berjualan gorengan. Bantuin mama beres-beres rumah ya? Tapi gak bisa lagi. Cuma bisanya paling sedikit-sedikit saja ya? Iya. Kamu sebetulnya mau periksa lagi ke dokter ya? Pernah kambuh gak? Karena kamu sekarang sudah gak terlalu dicapekan lagi ya. Tuh adik-adik.
Rp80.000. Itu yang harus dikeluarkan oleh Diandra dan keluarganya untuk membawa Diandra ke dokter sebulan sekali untuk diperiksa. Tapi Diandra tidak bisa melakukannya karena gak punya uang. Bisa bayangin gak sih? Buat sebagian mungkin anak-anak 80 ribu tuh kayaknya kecil itu mah. Minta uang jajan ke mama papa juga bisa lebih dari itu. Sehari bisa habis. Ya, ini sebulan. 80 ribu dia gak punya uang. Papa udah meninggal ya. Kamu sempat kenal dengan bapak? Bapak meninggal kamu usia berapa? 1 tahun. 1 tahun? Gak ingat bapak dong? Sama sekali. Suka pengen ada bapak juga sebetulnya ya. Kalau lihat teman-teman kamu pas ngambil rapot, teman-teman kamu kan kadang-kadang datang bapaknya juga ya, ibunya juga. Kamu suka ada perasaan, kok gak ada bapak, suka ada gitu gak? Suka. Mama ikut? Mau siapa lagi? Kakak. Mama bisa gabung. Sini mama, kakaknya juga ada. Kaget di usia yang sangat muda ini sudah dinyatakan berpenyakit ginjal ya mas? Iya, dia ada penyakit ginjal waktu umur 9 tahun. Karena kan udah saya periksa di puskesmas, kata mukanya pada bengkak, katanya tadinya jantung, nggak tahunya pas periksa lagi dibawa ke rumah sakit besar, nggak tahunya ginjal penyakitnya. Oh, sudah dibawa ke rumah sakit besar. Kalau berobat sebulan sekali itu ke rumah sakit besar itu? Rumah sakit besar. Dilakukan apa oleh dokter? Diperiksa urin. Dites? Waktu, pertamanya, keratinnya berapa? Pertamanya seminggu sekali, terus 2 minggu sekali, terus sekarang sebulan sekali. Tapi gak sampai harus, maaf, cuci darah belum ya? Belum pernah, iya. Keratinnya berapa emang, Ma? Cuma 80 ribu. Enggak, maksudnya tingkat keratinnya enggak tahu ya? Enggak tahu. Biayanya 80 ribu? Iya, kalau setiap bulan, kalau setiap seminggu. Kalau suruh nebus obat juga, saya juga suka separuh harga gitu. Kalau nebus obat, kalau buat periksa-periksa itu cuma 80 ribu. Gitu. Ya enggak terduga. Gitu. Ini sudah berbulan-bulan enggak diperiksa, Ma? Enggak periksa, uangnya buat biaya sekolah kakaknya yang SMA. Bayar daftar ulang. Belum yang kecil, yang kelas 6, ada kakaknya ini kelas SMA. Jadi ada berapa anak mama tuh? Saya 5. 5? Yang sekolah masih 3. Ini Diandra? Ini paling kecil. Bungsu? Bungsu, ini yang paling nomor sapian. Mana bapak gak ada? Iya, saya kuli-kuli nyuci. Baru nyuci mama? Iya. Penghasilan berapa mama? Ya alhamdulillah seminggu 150. Seminggu 150? Iya. Buat belajar anak-anak, buat bayar sekolah. Tapi untuk biaya dokter gak bisa menyisihkan karena biaya yang lainnya juga. Biaya yang lainnya berat banget. Yang buat sekolah, jajan, buat ini, buat itu. Ada ketakutan gak mah dengan kondisi kesehatannya? Ada ketakutan, tapi karena bagaimana ya sekarang belum ada uang biayanya. Coba minta maaf, sabar gitu ke Diandra sampaikan. Sabar Diandra ya, nanti kalau mama punya uang baru periksa lagi ya, Neng. Mama sayang Diandra. Tapi dia rajin ya, Ma. Sekolahnya rajin. Rajin. Di rumah juga tadi suka bantu-bantu. Iya. Sebetulnya nggak mau diem, tapi Mama yang ngingetin ya. Iya. Tapi kasihan dia. Kalau ini udah kecapean, udah jangan. Mama aja yang nyapu-nyapu gitu. Diandra.
jangan pernah ada perasaan apapun ya. Kak Irfan takutnya Diandra berpikiran, kok mama gak mementingkan Diandra sih? Sebulan sekali 80.000 kok gak dibawa ke dokter sih? Takutnya Diandra ada perasaan seperti itu, jangan ya. Mama sayang banget, tapi kondisinya, keadaannya belum bisa memungkinkan ya. Diandra sayang juga sama mama? Iya. Sayang? Mau ngomong ke mama? Cuma terima kasih udah menolongan. Gimana perasaan kamu melihat? Sedih. Ya pasti sedih. Suka ada rasa malu gak? Sementara kita mungkin uang kayaknya. Ya kayaknya gampang banget. Sementara saudara-saudara lain ternyata untuk 80.000 sebulan sekali saja. Susah. Kamu menyampaikan apa ke Diandra? Diandra, semangat, tetap semangat. Semoga bisa sehat juga, uangnya kekumpul, sekolah yang rajin, berprestasi. Insya Allah ya. Kamu juga ngelihatnya sedih banget ya. Mau ngomong apa ke Diandra? Mas, tetap sabar aja. Sekolahnya yang rajin. Didoakan. Ya, didoain. Biar maunya ada. Ya, biar bisa periksa lagi ya. Jadi bersyukur ya kita ya. Ternyata banyak loh teman-teman kita yang tidak seberuntung kita mungkin ya. Banyak yang mendoakan ya. Teman-teman sekolah kamu pasti iyalah. Ibu-ibu guru juga, apalagi yang sudah tahu kondisi kamu ya. Hari ini kamu bertemu dengan teman-teman baru. Mereka juga mendoakan. Dan kehadiran Diandra di sini membuka mata, membuka hati kita semuanya. Harus banyak bersyukur ya. Diandra, Kak Irfan punya satu permainan khusus untuk Diandra. Mudah-mudahan Diandra bisa melakukan permainan ini, menyelesaikan dengan bagus supaya bisa bawa uang cukup banyak. Mudah-mudahan bisa buat biaya kamu berobat dan periksa berbulan-bulan ke depan ya mama ya. Mau? Mudah-mudahan permainannya juga tidak memerlukan tenaga yang banyak supaya kamu tidak terlalu capek. Diandra mau? Mau? Mau enggak? Ya. Kita kasih permainan untuk Diandra ya. Ya. Teman-teman, ayo Bapak Hero. Geng Bapak Hero masuk. Yuk, geng Bapak Hero masuk. Wow. Kami jalan permainannya. Yuk, kasih semangat. Kasih semangat buat Diandra. Diandra akan melakukan sebuah permainan. Ini permainan gampang-gampang kita. Oke. Ini. Kakak. Kakak. Boleh dijelaskan dulu. Kak Dede tolong dibantu. Oh iya bener. Kakak. Biar aku tolong kakak. Kakak. Jelaskan bagaimana kakak cara bermainnya kak. Cara bermainnya Diandra. Di depan. Ah, depan dong. Cara bermainnya. Diandra, sayang. Sini sayang. Awas. Jadi nanti Diandra harus meninju bola dengan mata tertutup. Oke. Okay? Iya. Semangat gak? Mana suaranya, semangat gak? Semangat. Terus setelah meninju terus? Nanti ada uang di sini Kak Irfan. Ada uang? Iya. Wow. Dipanggil dulu nih. Sama siapa? Ada ayah aku nonton. Ayah, namanya Ayah Abrar ya? Iya. Ayah Abrar. Iya, iya, iya. Dipanggil ya. Itu namanya Kak Acong. Ya. Oke. Diandra tadi Kak Acong menerangkan kamu harus menonjok ini bola balonnya. Kalau pecah. Dari dalamnya ada nilai rupiahnya ya. Betul. Tapi dalam kondisi mata tertutup. Di sini ada jarumnya. Hati-hati ya. Kita belakang. Kasih semangat dulu yuk. Untuk Diandra. Mama, sini Ma. Siapa?
Mama kasih apa, bang? Kiri, kanan, maju. Ya, segala macam ya, supaya diandanya tepat fokus sasaran. Dianra siap? Waktunya hanya 60 detik saja alias 1 menit. Bersiap. Kak Dede, bantu mamanya, Kak Dede. Oke, Kak Irfan. Kak Dede, bantu mamanya pegang megafonnya ya. Oke, bersiap. 60 detik dimulai dari sekarang, ayo. Kita hitung nggak ada berapa balon yang pecah ya. Yuk hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya 7 saja ya? 7 apa 8 ya? Coba-coba kita hitung ya, ada 7 betul? Ada 7 lembar. Yuk sini Diandra. Tepuk Ibu. Tangan dong untuk Diandra yang sudah berusaha. 7? Masih ada 2 lagi yang belum pecah. Gimana kita hitung saja ini ya? Kita hitung ada berapa rupiah yang bisa dipersembahkan untuk Diandra. Yang pertama ada 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Yang kedua 300.000 rupiah. 300.000 rupiah. Ada 300.000 lagi. 300.000 rupiah. 400.000. 400.000 rupiah. 400.000. 400.000 rupiah. 500.000. 500.000 rupiah. Dan yang terakhir 200.000 rupiah. 200.000 rupiah. Jadi total uang yang bisa dibawa pulang oleh Diandra adalah 2.200.000 rupiah. Alhamdulillah, Mama. Alhamdulillah, Diandra senang. Senang gak? Senang? Tuh, 80.000 rupiah sekali kontrol ke dokter. Ya, ini ada rezeki 2.200.000 rupiah. Wah, mudah-mudahan itu bisa buat berbulan-bulan ke depan. Dan kita doakan mudah-mudahan suatu saat tidak usah kontrol lagi karena Diandra sudah sembuh. Amin. Ya, kita doakan seperti itu ya Diandra. Terbaik untuk kamu ya, jaga kesehatan. Jangan terlalu capek, betul kata Mama. Mama titip Diandra ya. Sayangi dia ya Maya. Mudah-mudahan Diandra juga semangat. Amin. Mudah-mudahan rezeki yang kita berikan bisa digunakan untuk yang sepatutnya. Amin. Terima kasih Mama. Ya, hari ini alhamdulillah kita sudah melakukan sebuah kebaikan lagi. Adik-adik di sini juga mudah-mudahan dapat pahalanya ya. Mudah-mudahan yang terbaik untuk Diandra, terbaik untuk kita semua juga. Dan kemana-mana kita kembali dengan permainan berikutnya, tetap di Baper Kids.